Sebanyak 2 truk dan 1 unit bus antar kota mengalami kecelakaan lalu lintas yang di wilayah Jalan Tol Jor KM42200B Cikunir arah Jatiasih Bekasi Kota, pada Selasa, 29.03 pagi, Kasat PJR Polda Metro Jaya Komisaris Sutikno mengatakan berdasarkan pengecekan oleh TKP di lokasi kejadian, awal mula kecelakaan diawali ketika truk pertama yang berplat polisi BG8516UK datang dari arah utara ke menuju ke arah selatan di jalur 2, kemudian di lokasi kejadian bodi samping kanan truk tersebut terserempet oleh kendaraan truk lainnya yang berplat polisi BE8173 hingga kendaraan truk terdorong ke samping kiri jalanan, dikabarkan satu orang meninggal dunia.